tapi belum berani. Sulit kan? Dan kebanyakan ini kan ya persoalan sebenarnya punya bukan hanya warga kita, kan? Tapi ya, ini kan kata yang sana itu tidak akan ada itu yang sana itu yang bawah itu. Malam ini hari kurang lebih pukul 3.30. Di awal dari hujan deras atau apa Pak? Atau memang gimana Pak? Ini hujannya sudah kemarin-kemarinnya, tapi karena mungkin deras arus air yang begitu deras, airnya menggerus bawah pondasi jembatan. Akhirnya pondasi tersebut mengalami ambles. Sehingga mungkin tahun 1998. Sudah pernah ada rehab atau memang dari dulu seperti ini, Pak? Sudah ada rehab tapi bawahnya, bawah pondasi sudah pernah terkikis, sudah saya sambung dua kali terkikis lagi. Berapa ini Pak? Berapa kalau untuk menuju? Kurang lebih kalau hitungnya ada 8 kilo nanti. Untuk sementara aktivitas perekonomian terganggu atau? Sangat terganggu sekali. Perekonomian terganggu, anak sekolah terganggu, bahkan orang mau ibaratnya melintas untuk bersilaturahim itu pun sudah susah. Okay. Kurang lebih panjang jembatan ini ada 33 ya. Terus ambilnya. Jadi kalau kita melihat dari apa namanya akses jalan ini kan mirip jalan kita. Tentu kalau misalnya jalan desa berarti ada sistem tersendiri nanti. Apakah itu nanti dalam bentuk bantuan keuangan ke desa atau dalam bentuk yang lain. Tentu kita sedang berkaitan itu. Dan terakhir itu pasti nanti keputusan di beliau Bapak Bupati. Hanya pada hari ini kita coba ingin mencari solusi itu untuk hal yang bersifat darurat. Mungkin hal-hal yang bersifat darurat ini secara teknis mungkin nanti akan dijelaskan oleh kakit saya, Pak Indro. Thank you.